Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Teman yang tak terlihat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Anak-anak, seminggu sebelum Natal, jalanan begitu ramai karena orang-orang yang berbelanja melaju begitu cepat. Seorang pegawai toko memperhatikan seorang anak kecil yang sedang mengagumi sebuah boneka yang memiliki rambut keriting emas. Ibunya berdiri di sampingnya dengan mengenakan baju yang pudar. Wajahnya terlihat begitu menderita. Tentu anak perempuannya tidak mengerti. Namun, ia memegang tangan ibunya. Ia berkata kepada penjual toko itu dengan pesona kekanak-kanakan. "Oh, bolehkah saya memegang boneka itu sebentar saja?" Wanita penjaga toko meraih boneka itu dan tersenyum. Kepada anak kecil yang matanya terbuka lebar, lalu memberikan boneka itu dan anak itu menjadi sangat gembira dalam sebuah masa pergerakan dari seni yang tiada bandingnya. Ibu itu berkata kepada anak perempuannya, "Taruh kembali boneka itu di tempat tidurnya yang indah." Mereka tidak memperhatikan pandangan wanita penjaga toko itu yang memandang seorang pria yang secara kebetulan berdiri di sudut. Pria itu memberi isyarat kepada penjaga counter. Hal itu tampak sangat aneh bagi ibu itu. Penjaga toko itu membungkus hadiah itu dengan bungkusan yang indah. Lalu, ia berikan hadiah itu kepada anak perempuan itu dengan wajah yang bersinar. Ketika mereka pergi, pria itu tersenyum dan membayar hadiah yang diberikan kepada gadis kecil itu. Ketika ia menghilang, penjaga toko itu berkata kepada seorang teman, "Kita tidak mengenalnya, namun setiap akhir tahun ia akan datang ke tempat ini dan melakukan hal yang sama. Tetapi ia tidak pernah menyebutkan namanya." Di tengah-tengah keramaian dari stres dan pertikaian dunia, seorang teman yang tidak terlihat dalam kehidupan telah membayar hadiah terbesar yang kita miliki. Pemberi yang luar biasa. Apakah ia masih tidak dikenal? Setiap hari ia berdiri dan tersenyum dan menganggukkan kepala teman yang tidak dikenal ini. Dan pemberi yang luar biasa ini adalah Allah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kamu mempunyai seorang teman baik? Namun sayangnya kamu tidak pernah bertemu dengannya. Ia tidak terlihat oleh matamu. Dan kamu sekarang
merasa susah karena mempunyai seorang teman baik namun tidak bisa berkomunikasi. Anak-anak, mungkin engkau pernah merasa kesepian, bahkan stres, oleh karena tidak ada salah satu pun dari temanmu saat ini. Mereka tidak terlihat. Namun sebuah janji yang indah pagi ini bahwa di tengah-tengah keramaian dari stres dan pertikaian dunia, ada seorang teman yang tidak terlihat yang akan selalu menolongmu. Pemberi yang luar biasa. Dialah Tuhan Allah kita yang ajaib dan sempurna. Allah yang berlimpah kasih dan setianya. Anak-anak, berdoalah kepada Tuhan agar teman yang tak terlihat itu akan selalu ada dekat denganmu untuk menolongmu, menuntunmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.